Lebaran itu kangen sih, tradisi ngumpul sama keluarga besar itu yang banget. Yang pasti kedua orang tua ya, ayah dan ibu, dan saudara kandung di kampung halaman. Kalau momen lebaran pastinya pasti sama saya, sama orang lain sih, kangen bareng kumpul keluarga. Momen lebaran kangennya sebenarnya mudik sama ngumpul bareng keluarga. Momen lebaran yang dikangenin itu ngelihat takbir keliling. Yang dikangenin momen lebaran, dapat amplop banyak sih. Sholat id di lapangan, terus silaturahmi ke tetangga-tetangga. Kampung halaman. Silaturahim enggak sama keluarga, hampir enggak ketemu sama keluarga. Momen lebaran tahun ini yang dikangenin pastinya keluarga, pulang kampung. Kebersamaan dengan orang tua, itu yang saya kangenin. Kumpul sama keluarga, kangen THR. Paling kan masih dalam kota juga, ke rumah orang tua kan mudiknya. Ada ritual mudik, biasanya aku ke Padang. Biasanya ke Sukabumi atau enggak ke Bandung dan Bogor. Ke kampung sih ada di Jambi. Ke Jawa Barat, Depok. Ke Salatiga. Ke Jogja, Wonosobo sama Cilacap. Mudik ke Boyolali sama ke Sukoharjo. Ciputat. Pulang ke rumah orang tua ya, ke Cepu. Aku biasanya mudik ke Pangandaran. Sekarang mau nggak mau terbatas via virtual, jadi mau nggak mau ya kita sapa keluarga, sapa saudara lewat video call. Yang berubah tuh kehangatan di keluarga ya. Ada soal budaya mudik ya, dan budaya merayakan bersama. Banyak yang berubah, banyak orang-orang yang gak ada lagi suasananya. Oh ada, makin gemuk. Apa ya, kita silaturahmi hanya lewat telepon ya, lewat video atau apa gitu. Pastinya ada ya, biasanya kita kumpul bareng keluarga, yang sekarang cuman lebaran di rumah lewat virtual. Tapi nggak kayak dulu, biasanya rame jalan solo. Banyak sih, kayak apa ya, momen-momen ketemu keluarga tuh kayak nggak kayak dulu, seramai dulu. Tentunya banyak perubahan, tapi meskipun begitu ya tetap harus optimis, tetap semangat, ya kita yakini aja kalau pandemi ini ya akan selesai. Di satu sisi ya sedih, cuman di satu sisi ya demi kebaikan bersama. Menjaga kesehatan bersama, ya harus kita dukung. Sedih sih, karena kan ini udah tahun kedua nggak mudik ya, karena tahun kemarin juga udah ada pandemi, tapi untuk kepentingan bersama kita harus tetap menjalaninya itu. Kalau dibilang perasaan sih pasti sedih lah ya, yang biasanya ketemu setahun sekali, ini udah dua tahun nggak ketemu keluarga, ya pasti sedih lah. Sedih dibilang sedih, tapi sudah hampir biasa juga iya, karena udah 3 kali nggak mudik, jadi udah kayak, tapi alhamdulillahnya kan teknologi udah canggih ya sekarang, jadi kita bisa ketemu tatap muka lewat virtual. Biasa aja sih, karena ada medsos kan bisa video call sama keluarga, nggak terlalu ini banget sih. Nggak bisa mudik pastinya sedih banget sih, tapi kan sekarang zaman digital ya, udah bisa video call, udah bisa ketemu secara nggak langsung seperti itu deh. Gimana mau gimana lagi ya, untuk biar cepat selesai aja sih pandeminya, jadi ditahan dulu deh. Sedih pastinya dong. Sepi lah yang jelas, nggak seru, nggak apa ya, nggak meriah. Kami, segenap keluarga besar PT Arkadia Digital Media TBK, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri.